Okey, assalamualaikum guys. Selamat lagi dengan saya Cik FX. Okey, hari ni aku nak ajak hangpa semua berkaitan breakout. Okey, breakout ni menentang apa? Yang orang duk sebut ni breakout. Bila breakout boleh ke kita masuk buy, boleh ke kita masuk sell? Ha, ni aku nak ajak hangpa breakout betul-betul yang macam mana. Okey, breakout dia akan terjadi bila ada support ataupun resistance. Okey, macam biasa kita dah tahu dah bentuk resistance macam mana, bentuk resistance macam tu kan. Bentuk support macam ni. Ha, jadi bila ada support dan resistance ni baru kita boleh confirmkan yang tu breakout ke bukan. Kalau tak ada confirm, kalau tak ada SNR ni, ha, yang tu bukan breakout lah. Jadi kita kena tahu dululah SNR ni macam mana, bentuk-bentuk support dan resistance ni macam mana. Okey, jom first kali breakout untuk resistance macam mana. Okey, kita lukis resistance. Okey, ni resistance kan. Kita buat satu line daripada resistance tu. Okey, breakout dia akan tembus line resistance ni. Yang ni yang kita panggil breakout ni. Market ni, candle ataupun candle lah. Market ataupun candle yang dah break, yang dah tembus line resistance ni. Ha. Pastikan nampak tanda dekat shadow lah. Dekat shadow tau. Bukan dekat body. Bukan dekat body candle. Hampa kena tanda dekat shadow ni. Ha, kalau dia break shadow ni, barulah breakout. Selagi dia tak break shadow, kalau dia break body ke, dia break tapi dia tinggal dia punya shadow saja kat sini, yang tu bukan breakout lah. Dia break, dia tinggal body. Dia tinggal body candle tu. Ha, ini baru breakout. Ha, kalau tak ada ni, ni bukan breakout tau. Okay, kita padam. Padam balik. Kita lukis dalam bentuk candle lah. Okay. Candle. Okay, yang tu resistant. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, yang ni kalau macam ni, kita nak tanda ke mana ni? Okay, kalau macam tu kita nak tanda macam mana? Kita kena tanda dekat shadow lah. Oh, sorry. Haa, tu. Kita kena tanda dekat shadow lah, gang. Kita tak boleh tanda dekat body tau. Haa, dan kita tak boleh agak-agak lah macam ni. Agak-agak kat sini. SNR dah tak boleh lah, gang. Kita kena tanda dekat shadow. Shadow tu tempat untuk kita nak kenal pasti breakout tu betul-betul jadi ke tak. Okay, lepas tu candle untuk naik. Tembak candle nak naik. Naik lagi. Lagi kena naik. Okay, tambah panjang sikit line ni. Okay. Lepas tu ada tiba-tiba ada satu candle tembus line ni. Nampak body lah yang tembus tu. Okay, jadi yang ni lah bentuk breakout dia. Ha, ini yang kita nak cari ni dalam market nanti. Ha, benda ni kita nak cari. Dia break line kita punya resistant. Dekat shadow ni yang kena tanda. Shadow. Dekat shadow ni kena tanda. Ha, bukan dekat body kat sini. Bukan. Kita kena tanda dekat high. High candle tu. Kat mana high dia? Kat situ lah. Kat ujung-ujung. Kalau belum tahu high candle kat mana, boleh tengok video aku sebelum ni. Aku ada buat dah pasal OHLC. Ha, tengok video tu. Okay, ni dia dah break. Okay, yang ni bentuk breakout, gang. Yang ni bentuk breakout. Okay, kalau bukan breakout macam mana pula? Okay, kalau bukan breakout, dia macam ni saja. Ha, kita memang nampak dia tembus. Ha, memang kita nampak dia tembus. Tapi dia cuma bagi shadow. Kalau macam ni, yang ni bukan breakout, gang. Nampak kena ingat tau. Ni bukan breakout. Ni tak mau ni. Ni bukan breakout. Kita tak mau macam ni. Kita nak dia tembus body dekat line kita punya line SNR tu, line support ataupun line resistant. Nah, kalau macam ni tak mau. Kita nak body. Kita nak body ya, geng. Ini baru breakout. Ah. Okey. Jom kita tengok yang lain pula. Okey, geng, ni breakout untuk support pula, untuk support lah. Untuk support dia kena break support lah. Contoh macam ni. Okay, ada candle yang dah break support kita tu. Dia break low dah.
tanda dekat low. Low dekat shadow ni, bukan dekat body. Yang ni bukan bukan tempat untuk kita tanda breakout. Kita nak tanda, kena tanda dekat low candle tu. Jadi low kat mana? Dekat shadow. Jadi inilah bentuk breakout yang kita nak. Okay, dah bentuk breakout yang kita tak mau. Bukan bentuk breakout, memang bukan breakout benda ni. Ni bukan breakout lah. Kalau ada candle macam ni kan, dia cuma kasi shadow saja dekat sini. Jadi yang ni bukan breakout support tau. Yang ni bukan breakout. Yang ni yang kita panggil rejection. Okay, yang tu nanti aku akan ajak lain. Okay, first kali dalam video ni cuma breakout. Pasal breakout saja. Nak kenal betul-betul breakout ni macam mana. Sebab kita akan guna untuk kita nak ambil setup apa-apa semua nanti. Memang breakout ni memang penting gila-gila punya. Dia bentuk dia macam ni. Dia dah break support ni. Ini baru kita panggil breakout. Kalau dalam bentuk line pula, dia macam ni. Nampak? Ni breakout yang kita nak. Kalau bentuk candle macam ni lah. Kita buat line, dia akan jadi macam ni. Nampak? Ini geng. Kalau candle memang kita nampak macam tu. Tapi kalau dalam line, dia macam ni je. Dia dah break support. Nampak? Dia break support. Yang ni yang kita nak. Breakout. Okay. Jadi kena cari betul-betul lah breakout ni. Jangan nampak break shadow saja dah kata breakout. Bukan lah. Kalau break shadow saja bukan breakout lah namanya tu. Kecil besar candle aku ni. Kecil-kecil besar-besar. Kecil-kecil besar. Okey, contoh kat sini. Resistor pula. Line. Oh, kena ambil tepat-tepat ke. Kita sikit. Allah, tak kena pula. Tu dia. Kita nak macam ni. Nak tanda SNR biar tanda tepat-tepat lah. Tak mau agak-agak lah. Lepas tu naik, kena naik. Okay, kalau macam ni, yang ni bukan breakout lah geng. Ni apa dia ni? Rejection, dia kasi shadow sahaja. Sorry geng, sebab iklan banyak sikit malam ni. Aku dekat luar rumah. Iklan banyak sikit. Nampak? Ini rejection. Macam ni bukan breakout lah. Macam ni kita tak mau lah. Kita nak breakout geng. Breakout macam ni. Dia dah tembus kita punya SNR line ni. Line SNR ni dia tembus macam ni. Ambil. Ni dia tembus. Macam ni breakout. Kalau dalam bentuk line dia macam ni. Tu. Ni kalau kita buat line, dia akan jadi empat macam tu. Sama aja. Kita nak breakout lah geng. Lagi aku akan tunjuk dalam chart yang sebenar lah. Aku nak apa kenal dulu bentuk breakout macam mana. Breakout dah macam mana kita boleh ambil shadow. Kalau shadow tak, bukan tak boleh ambil sebab shadow tu bukan apa, bukan breakout. Kalau shadow kita nak yang boleh tembus body, body candle tu. Body. Sekejap, untuk padam balik. Besar sangat lah. Tu kita nak mana-mana candle yang boleh break high. Jadi dia punya body dah break high. Yang ni breakout mudah saja geng. Apa kenal benda datang ni dulu. Kenal breakout je dulu. Dah tahu breakout nanti baru kita boleh masukkan teknik-teknik. Yang ni basic dia ni. Yang kita nak tahu. Tapi basic-basic OHLC apa semua tu apa kena ambil tahu dululah. OHLC apa semua. Lepas tu SNR support dan resistant. Resistant kat mana, support dekat mana. Benda-benda tu kena ambil tahu dulu sebelum nak masuk ke bug breakout ni. Dia tembus je. Tembus kita punya resistant. Dia tembus kita punya support. Yang tu breakout. Yang tu breakout. Cara apa, cara kita nak kena arah aku dah ajak dah kan. Breakout macam ni. Ni bentuk breakout dia. Okay, jom kita tengok dekat
cat sebenar. Kalau boleh apa ingatlah apa yang aku cakap ni. Kalau tak ingat, ambil buku lukis macam yang aku lukis sekarang ni. Jom kita tengok dalam real cat. Okey, ni dalam cat yang sebenar. Dan cat sebenar kita boleh tengoklah dekat sini. Okey, aku akan lukislah apa bentuk-bentuk breakout tu macam mana. Okey, first sekali kat sini kita boleh nampak yang market ni tengah downtrend kan. Okey, dia tengah downtrend. Okey, macam ni. Jadi kalau market downtrend ni, kita kena ambil setup apa? Kita kena ambil setup sell. Jadi kalau kita nak sell, kita kena cari apa? Kita kena cari support. Support dia kat mana? First sekali kita tengok kat sini lah. Kat ni ada support kat sini. Jadi kita boleh tanda kita punya support tu. Bukan macam ni geng. Kita boleh tanda macam ni. Kita kena tanda shadow geng. Macam tu geng. Bukan tanda dekat body tau. Tanda dekat shadow. Low candle tu. Low candle kat mana? Low candle dekat shadow. Jadi kita kena tanda dekat shadow. Itu kita boleh nampak itu breakout. Yang kita panggil breakout ni. Nampak ni dia tembus body tau. Dia tembus body. Dia bukan kasi shadow macam ni. Dia kasi body. Yang ni breakout yang kita nak cari. Okay, lagi kita cari lagi. Okay, kat sini ada lagi support. Silap tanda. Tanda lagi. Ni support. Bila kita tanda support tu, okay, nampak kat sini ada candle yang dah tembus. Dia tembus, dia kasi body tau. Yang ni breakout. Jom kita cari lagi. Okay, support sini. Jadi kat situ ada shadow paling rendah. Jadi kita kena tanda shadow yang paling rendah. Itulah kita punya support. Allah, silap. Macam tu. Okey, nampak tu body tu. Body dah tembus kan. Dia tak kasi shadow. Bila dia dia kasi body kat kita, yang ni lah breakout. Yang kita panggil breakout. Kalau dia kasi shadow saja, yang tu bukan breakout. Lagi, jom kita cari lagi breakout untuk support. Macam ni kita nak ambil geng. Breakout. Maksudnya breakout ni. Breakout. Okey. Dia tembus body. Yang ni lah breakout yang kita nak cari. Macam tu. Okey, jom kita cari link yang bukan breakout. Yang bukan breakout ah. Jom kita cari. Mana? Ni contoh lah, geng. Contoh ah. Breakout untuk support. Contoh breakout. Mana nak contoh? Okey, contoh dekat. Okey, dekat sini ada. Okey, ni support lah. Ni support ni. Okey, jadi kita tandalah dia punya low tu. Low kat situ. Okey, jadi kita nampak kat sini. Satu apa? Shadow ni dia pergi dekat sini. Jadi yang ni bukan breakout. Yang kita nak tunggu dia break. Ada body, bukan ada shadow macam ni. Kita nak ada body. Jadi yang ni bukan breakout lah. Macam ni kita tak mau. Yang ni dia dah masuk bug rejection dah. Macam ni kita tak mau. Okay, lepas tu macam mana lagi? Macam ni. Sini ada support juga. Kita tanda. Okay, ni support. Lepas tu sini dia break ke tak? Dia tak break. Yang tu cuma shadow. Jadi macam mana kita nak tunggu dia break? Kita kena tarik lagi lah. Tarik sampai tunggu mana-mana candle yang boleh break. Okey, kalau macam ni kat sini ada body. Body dah break tapi adakah ini break yang sebenar? Bukan. Ni bukan break betul. Macam mana kita nak tanda pula? Kita kena tanda yang shadow paling rendah pula. Kita tak boleh pakai dah ni. Kita kena tanda shadow yang lagi rendah. Lagi rendah jadi kat sini lah. Yang ni breakout. Ni. Dia dah break. Ini breakout. Tapi kenapa breakout? Kenapa dia break? Dia masih lagi kat area-area sini. Sebab apa? Sebab market tengah sideway area-area sini. Kita boleh nampak kat sini. Yang market tengah buat sideway. Jadi kalau market sideway, memang kita tak boleh trade. Ada breakout macam mana sekalipun,
dia akan main dekat-dekat area-area sini saja. Ha, kita nak market yang ada momentum untuk turun. Ha, momentum untuk turun. Contoh dia macam ni. Yang kita tanda tadi ni. Ha, yang kita tanda tadi ni apa semua ni. Ha, macam ni yang kita nak masuk. Macam ni, ha, macam ni. Macam ni kita nak masuk, geng. Ini market yang downtrend. Ha, bukan market sideways macam ni lah. Ha, bukan macam ni. Macam ni memang kita tak boleh nak masuk. Ha, kalau kita masuk pun market tak ke mana, dekat situ saja. Jadi baik kita tak payah masuk kalau market yang macam ini, macam sideway ni. Ha, macam ni tak payah. Ha, nak masuk, biar masuk market yang apa? Trending. Okey, untuk breakout resistance pula. Okey, kita boleh ambil yang dekat sini ya. Dekat sini. Kita kena tanda dekat high dia. Resistance kena tanda dekat high, support kena tanda dekat low. High dekat mana? High dekat shadow paling hujung. Yang tu high kita. Low dekat mana? Dekat shadow yang paling rendah. Yang ni low kita. Sorry geng, malam ni iklan banyak pula geng. Aduh. Hey, iklan banyak malam ni. Sini. Sini yang paling rendah ni kita punya low ataupun kita punya support. Yang paling tinggi kat sini kita punya resistance ataupun kita punya high. Jadi kita kena tunggu mana-mana candle yang boleh tembus resistance ni ataupun high kat sini. Tunggu dia break. Jadi kat sini ada candle yang dah betul-betul breakout. Nampak dia kasi body kat kita, dia tak kasi shadow lah. Yang ni lah yang kita nak cari dalam market, breakout. Nampak. Okay, ini video ni pasal breakout saja. Nanti kita akan ajak retracement macam mana. Lepas tu macam mana kita nak masuk. Masuk kalau ada retracement, yang tu bab lain lah. Yang ni bab breakout sahaja. Nak bagi apa kenal, betul-betul kenal dengan breakout ni. Jangan pandang mudah dengan breakout. Kita nak guna ni breakout ni. Aku tunjuk bentuk-bentuk breakout je dulu kat hangpa. Okay, kalau macam ni kan. Okay, aku nak ajar hangpa lah. Wah, silap. Okay, kalau macam ni, kita dah tanda dah high dekat resistance. Lepas tu kat sini ada satu candle, dia kasi shadow saja. Jadi macam mana kita nak tunggu breakout tu? Kita boleh ke guna kita punya resistance ni? Kita boleh ke guna resistance kita ni untuk tunggu breakout? Tak boleh lagi. Sebab apa tak boleh? Sebab shadow tu lagi tinggi pada dia. Jadi kita kena tanda pula dekat shadow kedua ni, yang ketinggi ni. Lepas tu kita boleh nampak kat sebelah dia ni ada lagi macam reject, tapi body dah tembus dah. Tapi kalau hangpa tak berani nak ambil position ni, boleh, tak ada masalah. Kita tunggu dekat kita boleh tanda dekat shadow yang kedua pula. Allah, kat sini. Jadi kat sini pun dia keluar lagi shadow. Yang ni bukan breakout, dia buat rejection lagi. Jadi macam mana pula ni? Kita kena tanda lagi lah. Ha, ni dekat shadow yang terakhir ni. Allah, jap. Ha, situ. Lepas tu tiba-tiba market dah breakout dekat sini. Yang ni kita punya breakout. Ha, selagi kat sini dia dah buat shadow, lagi tinggi shadow tu, kita kena tanda peringkat shadow tu. Ha, itu tak boleh pakai dah ni. Sebab kita tak tahu masa bila kat sini dia breakout. Dia boleh breakout dalam area ni. Jadi kalau kita nak confirm, kita kena tanda dekat shadow ataupun high ataupun low dekat candle yang terkini dekat belah-belah sini. Yang ni macam mana kita nak tahu breakout? Walaupun dia dah nampak macam breakout kat sini, tapi belum tentu dia breakout sebab dia belum melepasi shadow sebelah dia ni. Macam ni pun tak kuat untuk breakout. Kalau nak kuat, kita kena tengok candle yang betul-betul sebatang naik sikit ke. Macam ni okey lah nak ambil untuk breakout. Kalau setakat nampak sejemput macam tu, tak payah yang tu. Sangat bahaya lah, sangat bahaya. Kekuatan nak naik tu
tak berapa nak nampak kat situ. Jadi kalau nak tune, kena tunggu breakout yang lebih bagus lah. Ha, iklan banyak malam ni, sorry geng. Ingat lah. Ha, macam ni lah, sekejap. Okay, contoh kat sini lah. Lebih jelas lah aku tunjuk. Okay, tanda dekat resistor ni. Okay, macam kat sini kan. Sekejap. Macam ni dia tak nampak. Tunggu sekejap, aku nak ambil. Itulah senang. Horizontal line. Ada lagi tak? Ada sini. Sini ke belakang? Sini pun boleh. Sini. Kita tengok market ni. Ambil sini. Nak buat contoh ni. Nak buat contoh balik. Okay, cun. Ha, ni cun. Okay, kalau macam ni kan. Okay, kalau macam ni. Nampak tak kat sini? Resisten kita. Kita dah tanda dah. Okay, lepas tu kat sini ada satu candle yang cuba untuk break. Tapi dia kasi apa tu? Dia kasi shadow. Tapi ada nampak sikit lah. Dia tembus body. Tapi macam ni. Yang ni kita tak bagus lah. Yang ni bukan breakout lah. Kalau kita nak okay, kita kena tunggu mana-mana candle yang boleh break lebih kuat. Jadi, kat sebelah ni ada lagi shadow. Sini pun ada lagi shadow. Kita tengok yang mana paling tinggi kat situ. Jadi, shadow yang paling tinggi kat sini. Shadow yang ni. Atas ni. Jadi, kita ubah trend line daripada resistant yang ni. Daripada resistant yang ni, kita ubah ke shadow yang ni. Kita pakai yang ni. Kita kena macam tu lah. Nak tunggu breakout, kita kena ubah lah. Letak situ. Jadi bila dah break, macam ni lah. Ni bentuk breakout yang padu, yang kita nak. Nampak dia tembus high. Nampak tu dia tembus. Bila ada macam ni, baru kita boleh nak ambil setup. Ini baru signal kita. Signal untuk kita masuk buy nanti. Ini breakout yang kita nak. Setakat breakout sikit macam tu, kita tak mahu lah. Itu bukan breakout. Tak kukuh kita punya breakout kalau macam tu. Kita nak macam ni. Ini breakout lah. Okay. Okay, aku rasa sampai situ saja video breakout untuk kali ni. Okay, video ni kalau boleh, hampa semua ulang kaji lah. Inilah cara sebenar macam mana kita nak kenal. Macam mana kita nak kenal betul-betul dengan breakout ni. Sebab kita bukan boleh tanda suka-suka hati kita. Kita kena tengok kalau candle tu dia belum belum lepasi body, dia baru kasi shadow, kita kena tanda shadow terkini pula. Shadow yang tertinggi daripada shadow resistant ataupun shadow support tu. Kalau support, kita kena cari contoh shadow support tu. Kita dah tanda dah. Lepas tu tiba-tiba dia break. Tapi bukan dia break, dia kasi shadow saja. Tapi shadow tu dia lebih rendah daripada shadow yang dekat support tu. Jadi kita kena ambil lah shadow candle terkini yang lagi rendah tu. Jadi kita tanda shadow tu. Tanda shadow tu, tunggu sampai mana-mana candle boleh breakout. Selagi dia kasi shadow makin rendah shadow tu, lagi itulah kita kena tanda shadow tu. Tanda ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau resistant, tanda ke atas, ke atas, ke atas. Macam tu geng. Macam tu cara kita nak kenal breakout betul-betul. Sebab kalau kita tak tanda macam tu, kita tak tahu breakout kat mana. Kita tak tahu breakout kat mana. Kita betul ikut resistant yang duk ada ataupun support yang duk ada tu. Memang sebelah tu kita nampak candle macam dah break line resistant tu. Tapi dia tak boleh break apa? Dia tak boleh break high candle sebelum dia tu, ataupun low candle sebelum dia tu. Dia tak boleh break. Jadi kalau macam tu, dia bukan breakout lah. Dia bukan breakout. Dia kena telan. Dia kena telan candle sebelah dia tu. Benda sama juga macam yang kita duk belajar apa, bullish dengan bearish engulfing. Benda sama juga. Jadi aku harap hampa semua boleh buat latihan lah dengan video ni. Kalau tak faham, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Serius aku cakap, senang je. Tak susah pun. Yang ni bentuk-bentuk dia dulu. Belajar bentuk-bentuk breakout dulu. Mahirkan bentuk-bentuk breakout dulu. Kalau apa tak tahu benda ni, mungkin apa dah tahu breakout. Tapi aku rasa ramai yang tak tahu benda ni. Mereka ingat bila ada shadow
shadow dah tembur tu. Lepas tu sebelah tu ada pula candle yang dah break pun, yang dah apa, yang break support tu. Tapi dia tak break pun high ataupun low candle sebelah tu. Jadi dia ingat yang tu breakout, padahal yang tu bukan breakout. Jangan tersilap. Sebab tu lah abang kena kenal betul-betul breakout ni macam mana sebelum nak masuk ke teknik. Jadi ulang kaji lah nah. Okey, yang tu saja video daripada aku, Acik FX. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.